Okey, assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, hari ni saya nak ajar korang macam cara nak buat air hijau macam ni. Okey, air hijau. Okey, kita perkenalan dulu air hijau ni untuk apa. Air hijau ni untuk, tak kisahlah macam kita nak buat ketua air ke, kita nak buat, lalu nak buat ketua air, tempat dia akan, ketua air ni akan makan algae ni, air hijau ni. Okey, pertama sekali korang kena ada aquarium. Aquarium, lepas tu korang isi air. Pakai, nak isi air tu tak ada pakai air hujan lah. Ataupun kau, air pipe tu korang biarlah 2-3 hari dulu. Biar 2-3 hari, lepas tu korang masukkan ikan tilapia ataupun ikan puyuh ke. Okey, korang masukkan biar. Biar je. Tapi bagilah ikan ni kan makan juga kan. Korang bagi makan dalam seminggu, dalam lebih kurang seminggu. Dia akan jadi naik air hijau macam ni. Okey. Dia akan jadi naik warna hijau gila macam ni. Lagi satu, air hijau ni dia macam kurang nak buat, nak biar ikan-ikan laga ataupun ikan gapi kan. Korang pakai air hijau pun bagus juga. Pakai air hijau je. Dia boleh tahan lah sebab dia air, tahu kan air hijau ni dia macam algae, semua benda yang ikan boleh makan lah. So air hijau ni kegunaan dia sangat banyak lah. Lepas tu senang kita nak buat. Nak cara nak buat dia macam tadi cakap, aquarium, letak air apa semua, letak ikan. Lepas tu pastikan kena matahari lah dekat luar, macam panas. Elok matahari biar betul-betul direct dia kena dekat aquarium ni. Itu lagi cepat naik lah. Lepas tu baru kita boleh buat cara-cara nak buat kutu air lah. Ajar cara-cara nak buat kutu air pula lah, guna air hijau. Okay, next video kita ajar cara-cara nak buat kutu air tau. Okay, bye-bye.